Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Semoga Anda dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai cara agar pasangan tidak selingkuh. Sekarang ini memang kita sedang dihebohkan oleh fenomena pelakor ya kan? Baik di media sosial, di berita infotainment kalangan artis, banyak sekali kasus pelakor atau perebut suami orang. Sebenarnya pelakor sudah ada sejak dulu, tapi memang sekarang ini seolah pelakor itu jadi lebih berani mendekati suami orang secara terang-terangan. Nah, sebagai seorang istri wajar sih jika kita merasa khawatir, resah, atau bahkan curiga pada suami. Apalagi jika Anda merasa akhir-akhir ini suami seperti lebih cuek dan berbeda dari biasanya. Pulang kerja selalu telat atau jarang pulang ke rumah. Lalu bagaimana nih cara agar pasangan tidak selingkuh? Sebelum membahas lebih jauh, silakan untuk Anda yang belum subscribe, silakan bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar Anda selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya. Nah, untuk yang pertama, saling memberikan kepuasan. Biasanya hal yang paling sering terjadi dalam perselingkuhan adalah karena cinta. Kadar cinta yang dimiliki suami ini berkurang, jadi membuatnya rela selingkuh di belakang Anda. Biasanya ini bisa karena urusan ranjang yang kurang hangat. Maka dari itu, salah satu cara agar menjaga suami tidak selingkuh adalah berikanlah pelayanan pada suami secara maksimal. Berikan perhatian dan kasih sayang pada suami. Jangan sampai ketika suami pulang kerja capek-capek, lalu Anda bebani dengan masalah-masalah sepele. Ceritakanlah hal manis saat suami pulang kerja. Buat dia nyaman saat pulang ke rumah. Dengan begitu, suami akan rindu saat tidak sedang bersama Anda. Dan yang kedua, jangan banyak menuntut. Anda boleh saja memotivasi suami untuk bekerja lebih keras lagi. Namun jangan sampai terlalu menuntutnya. Kenapa? Karena hal ini malah bisa membuat suami menjadi jengkel pada Anda. Rasa cintanya berkurang, lalu mencari wanita lain yang lebih mengerti dia daripada Anda. Pada dasarnya, perselingkuhan dimulai dari pencarian sosok wanita yang melengkapi kelemahan istrinya. Maka dari itu, cobalah untuk bersabar dan tidak banyak menuntut. Dan yang ketiga, mendoakan suami. Selain usaha lahir seperti yang saya sebutkan tadi, Anda juga perlu imbangi dengan usaha batin Anda. Anda bisa doakan suami agar hatinya terjaga, agar terhindar dari maksiat, agar suami juga tidak selingkuh. Dalam berdoa, akan lebih bagus jika Anda juga menggunakan tasbih nur'atifah. Tasbih nur'atifah ini khusus untuk wanita yang sudah saya bantu wirid dan doakan untuk menguji hati suami Anda, membuatnya hanya mencintai Anda dan mengharmoniskan rumah tangga Anda. Nah, demikian video yang bisa saya bagikan kali ini. Dan jika Anda ingin konsultasi, silakan bisa hubungi nomor yang ada di layar Anda atau cek di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.